Baik Sobat Zakat, sekarang kita sudah berada di salah satu madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Al-Ujdah. Yang dimana di sini ada sekitar 120 siswa yang belajar di sini, cuma sekarang kondisinya sudah rusak. Dan sekarang ayo kita coba lihat di sini. Ini juga sudah retak-retak. Dan ini didirikan tahun 2011 ya. Dan kondisinya seperti ini, teman-teman. Dan ini digunakan untuk warga di sini, anak-anak, untuk belajar mengaji. Dan Al-Qurannya pun bisa dilihat, ini juga sudah Al-Qurannya pun sudah banyak yang rusak. Jadi semoga Rumah Zakat bisa memperbaiki bangunan ini, dan juga teman-teman bagi yang mau membantu, entah itu bantuan Al-Qur'an maupun bantuan bahan bangunan, bisa banget bantu donasi di Rumah Zakat. Secepat seperti